bahas tentang anjing kengel. Kengel adalah penjaga ternak besar dan kuat yang berasal dari dataran tinggi Anatolia Timur di Turki pada awal abad ke-12. Kengel adalah anjing nasional Turki, dan sekarang ada dua pusat pengembangbiakan anjing ini milik pemerintah di Sivas, kota kelahiran anjing ini. Anjing penjaga ini adalah anjing pekerja yang besar dan tangguh. Kengel jantan dapat mencapai 110 hingga 145 pound dengan tinggi 30 hingga 32 inci. Betina 90 hingga 120 pound, tingginya 28 hingga 30 pound. Kengel bisa berwarna abu-abu, krem, atau hitam dengan moncongnya yang hitam dan telinganya juga hitam. Anjing ini telah dibiarkan secara selektif selama ratusan tahun, terutama sebagai penjaga domba di Turki karena ukurannya, kekuatan, temperamen, dan penampilan mereka. Sepanjang sejarah, kengel digunakan sebagai anjing penjaga dan kepribadian ini telah tertanam dalam DNA-nya. Naluri perlindungannya adalah suatu yang muncul secara alami, bukan suatu yang diajarkan, tapi itu bisa menjadi sesuatu yang dikendalikan. Karena mereka adalah anjing penjaga, kengel adalah roh yang kuat. Ia memiliki kekuatan, kecepatan, dan keberanian untuk menghadapi bahaya. Tujuan anjing Turki ini adalah untuk melindungi kawanan domba dan kawanan ternak. Ia dapat beradaptasi untuk menjaga ternak yang berbeda, seperti burung, tapi mereka harus dilatih dan diarahkan terlebih dahulu. Kengel secara historis dibiarkan oleh peternak Turki. Namun pada akhir abad ke-20, kengel menjadi populer di Amerika karena kemampuan mereka untuk menjaga domba, kambing, dan ternak. Mereka pertama kali datang di Inggris tahun 1965 dan di Amerika tahun 1985. Sekitar 6 hingga 10 anjing diimpor setiap tahun ke Amerika. Mereka sangat cocok untuk bekerja berpasangan atau sebuah tim untuk melindungi ternak dari predator besar seperti serigala, rubah, dan beruang. Kengel adalah salah satu anjing dengan rahang terkuat. Dengan gigitan mencapai 743 PSI, kengel diyakini mampu melawan keganasan serigala. Kengel juga mampu berlari dengan kecepatan 30 mil per jam. Meskipun mereka agresif terhadap predator, mereka memiliki temperamen yang bisa diprediksi dan dapat diandalkan untuk bersikap lembut terhadap anak-anak dan terhadap ternak. Kengel diakui oleh United Kennel Club dan Cynology Federation of Turkey. Kengel dapat hidup selama 12 hingga 15 tahun.